Anda berhasil menghindar dari pengejaran polisi selama setahun dan bersembunyi di tempat seperti ini. Komentar Anda, Pak. Anda bekerja sendirian atau? Maisa? Ya, Pak. Ini ada kasus bunuh diri. Ayo ikut saya ke kamar mayat. Maaf, dengan keluarga Bu Sintia tidak ada yang datang? Keluarga Bu Sintia nggak bisa datang, jadi biar saya yang urus semuanya. Keluarga Sintia sudah menitipkan segala urusannya ke Mbak Asya. Karena mereka tinggal jauh di daerah, Mbak. Baik, Ibu. Silakan tanda tangan di sini. Tunggu sebentar, nanti kami panggil kembali. Badan korban hancur, sehingga tidak bisa dideteksi lagi. Tapi, kaca di apartemen itu begitu tebal. Tidak mungkin bisa pecah walaupun seseorang menabraknya. Tapi ini bukan kecelakaan, kan? Baru kemungkinan ada pihak lain yang terlibat di dalamnya, yang sengaja mendorongnya atau memecahkan kacanya. Sama-sama. Dari investigasi di apartemen, saya mengira korban mempunyai hubungan gelap dengan pria lain yang sudah beristirahat. Mas. Dasar wartawan gak punya rasa humanisasi ya. Orang lagi berduka, malah mewawancara. Ini handphone dan dompet, Mbak. Ngomong dong dari tadi, bikin orang salah paham aja. Ya ampun, Mas. Hidup saya semuanya ada di sini. Terima kasih banyak ya. Ini, Mas. Gak usah. Ini gak apa-apa, Mas. Kan udah bantuin saya. Pegang aja, gak apa-apa. Saya gak apa-apa. Ngeliat Mbak bisa tersenyum aja, saya udah senang. Dih, apaan sih? Sih udah nemenin aku. Feeling better? A bit. Cynthia, dia cerita banyak ke aku. Dia bilang dia udah capek. Sering kan kita lihat orang yang di depannya baik-baik aja, tapi di belakang itu semua punya banyak masalah. Udah gak usah dipikirin. Kamu kenapa? Udah deh, aku gak kuat kalau kamu ngeliat kayak gitu. Kalau aja aku bisa ngeliatin kamu terus kayak gini. Setiap saat, setiap hari. Kamu kenapa sih gak mau ikut? Bukannya aku gak mau ikut. Tapi aku ada promo film, sayang. Aku harus ke beberapa radio, luar kota, ke stasiun TV. Ganti ya, sayang. Ya. Thank you.
Asya itu dirawat bukan karena depresi, dia cuma kelelahan. Apakah menurut Ibu beberapa film yang dibintangi Asya akan menurun pamornya karena ia harus dirawat? Saya rasa penonton apalagi penggemarnya Asya sudah tahu. Asya selama ini kan bekerja secara profesional. Asya. Asya. Bangun dong sayang. Halo sayang. Dari tadi aku nungguin kabar dari ibu kamu, aku khawatir banget. Gak apa-apa kok aku. Kamu di mana? Aku masih di kantor. Kamu gimana? Udah mendingan? Lumayan sayang. Kamu gak apa-apa kan? Aku mau ketemu kamu. Aku juga pengen banget ketemu kamu. Tapi sekarang gak mungkin. Di sana pasti banyak wartawan. Dan aku gak mau hubungan kita jadi gosip. Iya. Nanti kita ketemu di apartemen. See you ya. Anda tahu, menangis bisa mengurangi 70% dari energi kita sendiri loh. Saya heran. Setiap kali ketemu dengan Mbak Asya ini, selalu aja menangis, bersedih. Gak nyangka kita ketemu lagi ya. Bisa gak sih kita ketemu, tapi kamu sebagai seorang teman? Bukan sebagai seorang wartawan. Makasih ya, udah mau datang. Duduk. Sekarang saya di sini bukan dalam kapasitas sebagai jurnalis, karena saya sudah melepaskan kartu pres saya. Jadi kalau ada yang bahasa ingin cerita, silakan. Saya bingung sekali mau cerita dari mana. Saya sama Cynthia adalah teman baik. Saya bersahabat sama Cynthia dari saya masih kecil. Saya sangat shock dan kaget sekali begitu tahu Cynthia meninggal. Kenapa? Karena semua apa yang terjadi sama Cynthia, itu juga terjadi sama saya. Hidup saya diganggu. Setiap malam saya selalu mimpi buruk. Saya selalu mendengar suara-suara aneh. Dan saya selalu melihat semua penampakan. Asya ini salah. Saya pernah sholat. Pernah? Maksud saya, dulu sekali saya sholat, tapi sekarang saya udah gak sholat. Apa semua yang terjadi dalam kehidupannya Mbak Asya ini pernah Mbak Asya ceritakan ke orang lain? Semua orang gak ada yang percaya sama saya. Saya mungkin salah satu orang dari sekian banyak orang yang tidak percaya dengan cerita dari Mbak Asya. Maaf. Buat saya, ini tidak masuk di akal. Mas Mahisa,
Kalau Anda nggak percaya sama saya, ayo ikut saya. Ayo Anda lihat sendiri. Ke rumah Mbak Syah? Nggak keberatan kan kalau nanti dipasang kamera? Karena kalau ada kejadian yang ganjil kan bisa terekam. Nggak masalah sih. Tapi ingat ya, ini cuma untuk keperluan kita. Jangan sampai kamu kasih lihat ke orang lain. Oke.
Hati-hati. Halo Asya, besok sibuk gak? Oh, oke kalau gitu. Ikut aku ya. Selamat datang di tempat praktek saya. Kenalkan, Mazhab Daramit. Saya Mahisa. Asya. Siapa yang butuh bantuan saya? Teman saya ini, dia diganggu. Duduk, duduk. Ayo, silakan duduk. Silakan. Dikirim, tapi diisiin. Maksudnya diisiin, Pak? Dia itu diisiin banyak jin di dalam badannya. Dia tentunya dengan perjanjian tertentu. Perjanjian apa, Pak? Jin itu dimasukkan dalam badannya pasti dengan tugas tertentu. Yang pastinya juga akan ada tumbal atau sajen. Maaf, Pak, tapi saya masih belum mengerti. Tugas apa, Pak? Mari, saya tunjukkan. Pegang jasnya. Kenapa ya? Kamu tenang. Kita ikutin aja. Aku mau, aku takut. Ah!
Asya. Asya, kamu gak apa-apa. Asya. Kamu yakin? Malam ini kamu mau sendirian aja? Gak apa-apa kok. Malam ini aku udah ada yang jagain. Ada yang jagain? Ya udah, aku gak apa-apa. Ibu, maaf, ada kiriman dari Bapak Mahisa. Dari Mahisa? Iya. Oke, makasih ya. Sama-sama, Bu. Buat kamu, ayo. Makasih ya. Paranormal tadi bilang, setiap orang yang suka sama kamu, itu bukan karena kamunya, tapi karena sesuatu yang ada dalam diri kamu. Sama aku pertama kali di mana? Ini yang sampai sekarang aku nggak bisa lupa. Pertama kali ngeliat kamu, aku langsung suka. Aku langsung jatuh cinta. Pertama kali? Halo Mahisa. Aku sekarang on the way ke rumah kamu ya. Kamu BBM-in aku alamat rumah kamu ya? Iya, iya, iya. Oke, see you. Tinggalnya sendirian? Kurang lebih udah 4 tahun. Emang nggak ada teman kamu gitu, cewek, cowok, atau istri? Aku cuma ngerasa lebih nyaman aja kayak begini. Lebih bebas. Lagian kan kerjaan aku juga menyita banyak waktu. Waktu itu kan kamu bilang ada yang jagain. Ya? Siapa? Aku belum cerita sama kamu soal Kelvin ya? Pria udah beristri. Apa ini? Kenapa kau dibawa kemari? Lu siapa? Harusnya gue yang nanya. Lu siapa? Apa hak lu untuk ngelarang gue deketin Asya? Lu itu bukan siapa-siapa. Okay.
Ada urusan apa lo sama Asya? Asya minta bantuanku. Minta tolong apa? Kenapa emangnya? Ada masalah apa? Dia diganggu. Sepanjang yang gue lihat, justru lo yang ganggu dia. Dia diganggu dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Lo lagi menghayal ya? Atau lo lagi kurang duit? Lagi gak punya kerjaan? Kalau lo kurang duit, nih, buat lo. Tapi lo jauhin Asya. Sebuah kehormatan untuk saya bisa bekerja sama dengan dua pemeran utama saya. Ini film ketiga saya bersama Yudhistira. Dan kali ini saya berkesempatan untuk berpasangan dengan sahabat saya dari kecil, Asya. Kita datang ke Jakarta bareng-bareng. Karakter saya juga sama seperti Janet, peran saya juga sebagai seorang hacker. Saya menjadi punya banyak pengalaman, belajar tentang banyak hal yang sebelumnya saya nggak tahu. Ini film keberapa Mbak Asya ya? Ini film keempat saya. Bagaimana rasanya bermain di film ini, Mbak? Oh iya, saya sangat suka sekali. Akhirnya saya bisa bertemu banyak sekali pemain. Apa kamu tahu? Asya itu kenapa? Keluarga kita tuh banyak banget yang terlibat sama utang-utang, Mas. Jadi kita bertiga dikirim ke Jakarta buat jadi artis. Buat morotin duit-duit orang-orang kaya. Makanya kita dapat bekal dari kampung. Bekal? Maksudnya? Ya, ilmu-ilmu kayak gitu, Mas. Semacam pelet? Bukan cuma itu aja, Mas. Pelet, gendam, pemikat. Makanya dari kita tuh banyak banget yang bisa jadi artis. Model, penyanyi, DJ, bintang film. Banyak banget artis-artis yang gak pernah nongol di TV. Tapi mereka tuh bisa beli mobil-mobil mewah. Jalan-jalan ke luar negeri. Yang upload foto di Instagram, pamer-pamer duit dolar. Tapi bilangnya rezeki anak soleh. Coba deh Mas pikir, kalau misalnya bukan karena kayak kita gini nih diisiin, terus mereka dapat duitnya dari mana? Jadi benar, banyak artis yang suka diisiin begituan. Ya banyak, Mas. Salah satu namanya? Aduh, lupa gue lagi ngomong sama wartawan. Terjadi sama Cynthia, terjadi juga sama aku. Ini semua terjadi begitu aku udah mulai cinta sama Kelvin. Dan aku mutusin untuk berhenti morotin dia. Dan semuanya jadi kayak begini. Udahlah, Sa. Jalanin aja kayak biasa. Ini tuh gara-gara lo sama Cynthia berubah, semua itu jadi kacau kayak gini. Mas, aku mohon, kalau sampai ada apa-apa sama aku, tolong bawa aku ke ibu aku ya, tolong. Halo Janet. Mahisa, iya saya minta maaf. Tadi pagi pulangnya duluan, takut ganggu. Iya, nggak apa-apa kok. Asya udah baik-baik aja. Syukurlah kalau gitu. Janet, masih soal perbincangan semalam. Kamu kan tahu persis bahwa kamu itu...
Bahkan dengan sadar kamu manfaatkan apa yang sudah diisiin itu. Kok bisa? Asya sama sekali tidak tahu kalau dia itu diisiin. Ya tadinya gue juga gak tahu kalau misalnya gue diisiin. Tapi pas gue coba ke Jakarta dan gue mau coba pakai susu, di situ dia baru kasih tahu gue kalau misalnya gue udah diisiin dari kamu. Oke. Makasih ya. Kamu sama siapa di sini? Kamu tadi naik apa, Asya? 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 Kamu ngapain kemari? Asya, kamu dengar gak sih? Asya, ngapain ke atas? Asya? Asya, kamu ngapain, Asya? Asya bawa kesini. Silakan duduk. Ibu bawa Asya masuk dalam. Silakan duduk. Silakan diminum. Ayo, Dek, silakan diminum.
dingin. Bapak, kopinya panas. Saya permisi, saya mau ganti baju di mobil. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu bikin dia jatuh cinta sama lakinya? Yang penting kan lakinya sudah jatuh cinta sama dia. Lihat Cynthia mati gara-gara itu. Sekarang kamu mau ulangi dengan Asya. Kalau mereka nggak dibikin jatuh cinta sama lakinya, mereka bisa jatuh cinta sama lelaki lain. Orang-orang miskin. Terus, kita mau dapat uang dari mana? Ya bisa dengan cara yang lain. Sekarang kan udah menjelang pagi. Lebih baik Asa menginap aja di sini. Bukannya kamu ada syuting besok? Ada syuting. Oh, ya? Ya besok kamu syuting. Betul itu, Asa. Ya udah kalau gitu aku nggak bisa nginap di sini, Bu. Aku harus pulang. Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati di jalan, ya, Nak. Ya udah, pulang dulu ya. Yuk. Permisi. Iya, Bu Kumala. Saya udah di apartemennya Asya. Iya. Ini Asya udah datang, Bu. Asya? Sampai sini gue aja yang handle. Bukannya lebih baik berdua? Lu ngapain sih ngepepet Asya mulu? Lu kok pacar bukan, suami bukan? Saya kan cuma punya niat baik. Gue jagain. Apa yang salah? Udah lah, lu gak ngerti apa-apa. Udah. Mas, lebih baik kamu istirahat aja di rumah. Aku gak apa-apa kok di sini udah ada Janet. Kamu yakin? Lu ngapain deh sama itu cowok mulu? Lu pacaran ya sama dia? Sama Isa? Enggak, dia itu teman aku. Dia baik banget. Udah lah, Sa. Mending lo sama Kelvin aja deh. Kelvin tuh lebih jelas, lebih tajir, lebih ganteng juga. Dari mana lagi coba lo dapet cowok kayak gitu kan? Udah lah, lo mendingan gak usah kasih harapan ke cowok-cowok yang gak jelas kayak gitu. Kelvin yang suruh kamu kesini ya? Enggak. Justru gue lah yang nyuruh dia kesini. Kok kamu tumben banget sih pagi-pagi udah di sini? Ibu lo yang nyuruh gue. Ini demi kebaikan lo juga sih. Kelvin tuh udah baik banget loh sama lo. Dia udah jagain lo terus. Maisa juga ngapain lagi? Daripada dia-dia papain sama si Kelvin,
mending lo tinggalin dia aja deh. Nih. Buat nostalgia zaman kita di kampung. Ya ampun. Iya ya. Aku inget zaman dulu ibu tuh selalu aja ngingetin aku untuk minum ini. Yuhannas uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khalikin yarjukukum minas sama'i wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tattaqun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, sebelumnya saya minta maaf kalau saya sudah mengganggu. Nama saya Mahisa. Kalau Pak Ustaz masih ingat, dulu saya pernah mewawancarai Pak Ustaz. Saya juga yang tadi telepon untuk minta bantuan dari Pak Ustaz. Gimana? Ada teman saya mengalami gangguan gaib setelah melalui beberapa peristiwa. Dia diisi oleh ibunya sendiri. Dia bahkan tidak mengetahui kalau ibunya sudah melakukan itu semua. Dan yang menjadi kekhawatiran saya adalah apa yang diisi ini akan menguasai dia secara keseluruhan, Pak Ustaz. Makanya saya datang ke sini untuk minta tolong. Begini, berbicara masalah yang gaib, harus kita kembalikan yang maha gaib. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadati wa rahman rahim. Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang gaib, yang tersembunyi. Kembali pada Allah, obati dengan cara Allah. Dalam Islam kita diajarkan dengan cara meruqyah. Tapi Pak Ustaz, saya sama sekali tidak punya kemampuan spiritual seperti itu. Semua orang bisa melakukan itu. Ini amal bini. Segala perbuatan tergantung dari niat. Bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Aku cuma gak enak badan aja, dan kalau aku harus ngabarin kamu, kayaknya terlalu lebay aja. Sayang, kamu serius gak sih sama janji kamu? Aku serius. Tapi aku butuh kepastian. Aku serius sama janji aku. Mas, kamu di mana? Aku sebenarnya minta kamu ke sini karena aku mau cerita sama kamu, Mas. Aku juga sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan sama kamu, tapi apa yang mau kamu sampaikan? Kamu aja duluan. Aku bingung banget aku harus ceritanya kayak gimana. Aku enggak ngerti aku harus minta tolong sama siapa. Aku harus ngomong sama siapa atau aku mulainya kayak gimana? Aku yakin semua ini terjadi pasti karena aku udah terlalu jauh dari Allah. Aku mau kembali ke jalan Allah. Aku mau hidup aku normal lagi. Apa yang ingin aku sampaikan sebenarnya adalah jawaban dari semua pertanyaan kamu. Segala peristiwa yang terjadi memang betul. Itu karena kita sudah terlalu menjauh dari Allah. Kamu pernah bilang kalau kamu tidak pernah lagi sholat. Apa kamu mau kita sholat berjemaah bersama-sama? Aku mau.
Tapi kamu harus ikhlas, kamu harus tulus, kamu harus khusyuk. Gak boleh setengah-setengah. Allahu Akbar, Allah.
Tasya. 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 Tasya, ayo. Tasya ada di mana, Bu? Semoga dengan ini semuanya akan kembali seperti semula. Ini kenapa? Ini kenapa?
apa? Tolong. Tolong. Gak bisa lepas. Halo. Halo. Bajingan lu, Maisa. Di mana Asya? Gua akan cari lu. Gua akan cari lu kemana pun. Gua akan bawa polisi untuk tangkap. Lu lihat aja. Coba aja. Bajingan. Bismillahirrahmanirrahim. Maisa, Sibi. Sibi ketakut. Baca semuanya, baca. Kamu gak bisa kuasain aku, gak bisa. Maisa, buka. Buka, Maisa, buka. Ini adalah
Asya. Jangan lepasin, biar saya aja. Harusnya kamu lebih nuruti apa kata ibu. Semoga adik kamu nantinya lebih pintar. Tolong diurus, Pak. Iya. Ya, masuk. Tuntutan Anda sudah dicabut. Anda bebas. Thank you.
حسبك حسبنا الله ونعم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم